insyaallah jika Tuhannya Maha Kuasa mengizinkan, saya masuk saja melanjutkan tugas-tugas saya kemarin. Saya sudah bersyukur karena tidak bukan merupakan ranking atau apa yang paling utama, tetapi adalah mengisi syarat untuk bisa duduk lagi melanjutkan tugas-tugas yang telah saya laksanakan selama ini dengan serius. Jadi di sana ada 4 komite dan saya baru berada di 2 komite, yaitu komite 1 yang berurusan tentang Kementerian Dalam Negeri, mitra kita Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, kemudian juga Kementerian Kehutanan Pertanahan dan lain sebagainya. Dan saya berada sekarang mulai tahun pertanahan akhir tahun lalu, saya baru berada di komite 3. Itu memang saya idam-idamkan selama itu karena saya latar belakang dari Kementerian Pariwisata selama hampir 30 tahun bekerja di sana, 20 sekian tahun. Namun sebelumnya itu yang duduk di sana adalah saudara saya yang saya sangat kagumi, banggakan, Pak Tamsil. Sehingga saya mengalah untuk tetap berada di komite 1. 2024 target berapa suara, Bu? Sebentar, ya. Saya lanjutkan dulu. Kemudian sekarang saya sudah berada di komite 3 di mana membidangi mitra kami adalah Kementerian Agama. Saya tidak mau mendahului Tuhannya, karena semua itu adalah hak prerogatif daripada Yang Kuasa yang menciptakan kita. Jadi mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya ataukah sama lagi. Bu Lili, ya, terkait rivalitas ini di 2024, apakah agak sedikit keras dibandingkan 2019? Iya, memang benar deh, karena dulu saya sendiri saja dari Toraja dan dari kaum Nasrani, ya. Sekarang saya ada Krishna dan saya percaya juga beliau kualitasnya baik, berkualitas, karena tidak mungkin mencalonkan diri kalau tidak tahu apa yang mau dilakukan. Jadi saya percaya beliau juga punya chance. Kita semua berusaha, berdoa, sama-sama berdoa